Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mega Vlog Sapi. Kali ini saya ada di salah satu kandang di dekat saya juga. Ini dekat dengan rumah saya. Ini ada salah satu dua ekor bakalan. Kemarin 3 ekor ya, dan sekarang sudah dijual kemarin 1 ekor. Dan kita mau lihat, ini satunya lagi itu barusan poel teman-teman ya. Barusan poel. Dan cocok ini untuk penggemukan. Tapi udah ini udah mau besok ini hari raya. Mepet sekali. Nih, ada salah satu bakalan. Ini 2 ekor, ini limusin teman-teman ya. Gondol semua ini. Limusin gondol ini. Limusin gondol seperti ini. Ini mau dijual. Ini sebenarnya sudah poel tapi berhubung hari lain sudah hampir selesai, ini nggak tahu ini nanti mau dijual apa enggak. Limusin seperti ini gondol, ini untuk kaki-kakinya seperti ini teman-teman, kaki-kakinya. Dan ini di kompor nih kayak masih cuman di kompor alami saja ini teman-teman, di kompor alami ini untuk badannya. Dari belakang seperti ini. Dari belakang ada 2 ekor ya, sebelahnya juga limusin juga. Ini mancel enggak ya? Nah, sebelah sini. Yang ini yang satunya lagi hampir sama untuk usianya ya, dan hampir sama wajahnya. Gondol semua. Sebelah sini juga limusin juga, ini untuk kaki-kakinya. Ini sama-sama limusin. Oh, nih, pakai komboran alami ini kayak catanya. Nah, sebelah sana ada komporannya, nanti tak tunjukin ya teman-teman ya. Ini juga limusin, pakai komporan alami juga. Nah, ini tak lihat no, ini pengomborannya. Ini saya sama bocilku ini. Nah, ini komporannya teman-teman, pakai ini pepaya agak udah matang ya. Dan ini jantung pisang apa teman-teman, kalau bilang teman-teman jantung pisang ini namanya ontong kalau di sini ya, jantung pisang itu tadi ontong ya, ada satu ya. Dan ini cuman apa pohonnya itu loh, bote itu teman, pohonnya bote seperti itu. Ini mungkin diambil hanya di sekitaran rumah sini, juga di sebelah sana juga banyak lagi ya. Untuk ini cuman batangnya saja, batangnya bote. Dalam. Ini orangnya ngarit ya. Ini untuk makannya juga seperti ini, suket-suketan seperti ini ya. Nah, ini kemarin ada 3 ekor sudah dikeluarkan. 1 kemarin sebelum hari raya kurban ya. Ini sudah dikeluarkan 1 ekor. Ini kemarin baru poel katanya. Barusan poel. Berarti umurnya udah hampir 2 tahunan ya teman-teman ya. 2 tahunan. Ini barusan poel. Limusin. Ini sungguhnya agak kecil gitu loh. Nah, agak kecil, gak gondol sama sekali. Nah, ini juga. Kalau ini gak tahu ini. Ini belum poel kayaknya. Kalau ini sudah poel tadi, tak kasih makan, nyoba kasih makan ini memang poel. Kalau ini, limusin, ini pakai komboran alami, hanya itu komborannya katanya teman-teman. Komborannya di kompor pagi sama sore. Mungkin itu ambilku loh. Dulu di kompor sama konsentrat, oh itu komborannya, tak coba lihat. Anu apa ini buat ngombor ya? Oh ternyata di sini ngombornya ya, itu pakai komboran alami aja atau gimana? Ini cuman air ya. Lah seperti ini komborannya teman-teman. Oh iya, ini pakai apa ini? Itu pakai jantung pisang itu tadi, seperti ini pakai jantung pisang. Jantung pisang sama dicampur ontong, ontong kates sama batang bode itu tadi ya teman-teman ya.
pakai kemarin alami seperti ini. Ini mungkin pagi sudah dikombor, ini untuk sore. Komboran untuk sore. Hanya itu saja yang tersedia di sini. Berarti yang dikompor cuma itu saja, teman-teman. Terus di sini apa? Oh, ini garam. Rusak, rek. Ini garam. Berarti cuma itu aja yang dikompor. Enggak ada lagi, enggak ada konsentrat, pakai komboran alami ini, teman-teman. Tuh, seperti itu. Tak lihat dari sebelah sini. Kemarin 3 ekor ini sudah keluar satu. Nih, belum poel kayak yang ini. Itu sampai luka anu nih. Mungkin gatel digeser-geser terus pundaknya. Bukan luka, cuman goresan gitu. Dek, saman kae maem, Dek. Enggak takut. Berani pegang. Yo, makan yo. Ini enggak tahu ini. Oh, makannya suka dokos seperti itu, teman-teman. Ini juga. Ini enggak tahu ini poel apa enggak, ini saya enggak berani megang. Aku enggak tahu. Enggak tahu, aku juga enggak tahu. Ini air, kalau ini iya air-air stok airnya ini buat minum. Ini kandang sederhana ya, tapi isinya memang bakal-bakalan ini. Ini punya Bu Sati yang sering sekali ya ke pasar juga lihat-lihat harga sapi. Ini memang sukanya pengemukan seperti ini. Memang sukanya pengemukan. Di bawah sana juga masih ada lagi nih, teman-teman. Tak tunjukin. Oh, situ. Nah, sebelah situ juga ada kandang lagi, itu milik anaknya. Tapi nggak tahu isinya. Isinya apa? Bakalan atau betina, saya juga belum pernah ke sana. Ini juga stok untuk penggemukan, stok untuk penggemukan seperti ini. Bode ya. Bode. Ini cuman saat ini kan belum ada buahnya. Ini cuman diambil batangnya saja ini sama Bu Sati. Nah, ini langsung di kandang ada tempat untuk ngombor seperti ini. Mantap deh ini. Nah, minta lagi ngamuk. Kok dumuk? Gelem. Samen enggak keleng. Kan enggak takut ah. Pinter. Itu enggak nyakal. Enggak nyakal toh, enggak bisa nyakal. Tapi kena gigi. Ini mau dibesarin lagi atau mau dijual ini, teman-teman? Saya juga kurang paham. Kemarin sih katanya mau dijual, minta harga 20 juta ini. Dijual nih, memang penggemukan alami ya. Minta harga 20 juta. Gimana ini menurut teman-teman, gimana untuk harga saat ini? Ini 20 juta. Mau rek. Kena apa, Ma? Enggak apa-apa. Kau no. Ya memang gambul. Tuh. Gambul. Ya, ini sapi. Kayaknya dok kenyang, mungkin dok mari makan komboran ku lo kayak ndek kono. Nah, ini pakai komboran alami bisa seperti ini. Ya. Ini buat teman-teman yang mau belajar penggemukan, itu tadi yang belum pernah penggemukan juga bisa belajar seperti itu. Komboran alami ya, kalau bisa dicampur sedikit-sedikit sama konsentrat ataupun dedek ya, biar ada khasiatnya dikit. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton video saya, yang sudah like video saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.